Ayo guys, tebak-tebakan apa yang ada di balik tirai ini guys. Coba. Mari kita buka bersama-sama ya. 3, 2, 1. Ada siapa guys? Wah, salah teman-teman. Pasti ini. Ngapain dia? Seorang suster cantik ini, dia harus pergi ke pesta. Ya kali kalau ke pesta pakai baju beginian guys. Jadi mari kita. Apa guys? Apa yang harus kita dilihat di sini? Nah, ini bocil ya. Pasti nonton horor ketakutan nih. Kalau yang terjadi sebenarnya hantunya asli guys. Malah dia suka sama hantunya. Aku punya temen ya guys. Dia tuh takut nonton horor. Tapi karena di horor tuh ada bumbu-bumbu cewek. Cewek-cewek yang gitulah ya guys. Pokoknya dia tuh langsung suka nonton horor gitu. Oke teman-teman, siapakah perempuan ini? Apa yang harus kita gambar guys? Inikah? Ini? Nah ini nih game yang agak sulit nih guys. Kalau itu pencukur bulu guys. Ternyata dia diselimuti oleh bulu-bulu besar. Kenapa perempuan ini panik guys? Apa yang terjadi? Ayo apa yang kamu buktiin? Oh ternyata dia seorang koboy. Bantu detektif ini guys. Ayo kamu ngumpet ya. Pasti dia di sini guys. Apa yang harus kita lakukan di sini? Kita harus menggambar apa? Ini aku bingung banget nih guys. Apa ya? Pakai rok. Pakai ini. Muka. Ini. Apa yang harus aku gambar? Kacamata. Oh. Intel. Ya. Ini guys yang mengerikan ya. Kita harus pilih kartu. Oh enggak pilih kartu guys. Oh bola ramalan. Cantik sih cantik ya. Tapi kalian lihat guys, ketiaknya, bulu kakinya. Jadi harus kita bersihin dulu nih guys, biar cantiknya tuh menambah ya. Wow. Tolong, kenapa? Kasihan sekali paha perempuan ini terbakar. Apa yang harus kita lakukan guys? Kasih sunscreen gak sih? Tuh kan jadinya tidak terbakar. Ayo kita selesaikan kostumnya. Apa yang kurang dari dia ya? Bajunya udah pas. Apakah tanduknya? Enggak. Senjata? Bajunya kurang tertutup kah? Iya nih bajunya kurang tertutup. Apa harus ku gambar guys? Inikah? Ya kostumnya pas-pas aja deh. 1 hour later. Oke guys, karena aku gak dapet jawabannya, mending kita cari mode lain ya guys. Nah jadi di game ini tuh sebenarnya banyak modenya. Bisa story, bisa yang endless. Tapi coba kita find items ya guys. Ini tuh gampang banget ya guys. Kayak kita harus mencari item-item yang lagi terumpet di game ini guys. Oke lanjut lagi guys. Oke mari kita mencari bayangan di sini guys. Pasti ini gambar tas, ini gambar topi. Nah ini kayaknya gambar kue. Ini teropong guys ya. Ini nih akibat ngintip kan. Yang cowok satunya jatuh, yang satunya kena ular guys. Apa ini guys? Orang lagi mandi. Mari kita cari sikat gigi ya guys. Gimana sikat? Oh ini sikat gigi. Cari sabun, cari bebek, cari tisu. Aduh. Oke guys, kita lanjut lagi. Ini sih sebenarnya easy sekali ya teman-teman. Apalagi aku punya penglihatan mata shuriken. Terakhir ini adalah jam guys. Ruangan ini sangat gelap, tapi kita harus mencari ini namanya ring gitu, meteran, obeng, sama gunting guys. Oke, kita lihat yang lain nih guys. Ada mode apa lagi di sini ya? Coba kita lanjut lagi nih guys. Ini kita, aku gak tahu sebenarnya apa yang kurang dari kostum dia guys. Apa ya? Kayaknya tanduknya gitu. Cuman aku udah gambar tanduk salah guys. Apakah ini? Atau kapaknya guys. Oh ala kapaknya. Kok kalian jadi maling? Kalian bakal pilih tirai 1 atau tirai 2? Mari kita cek guys. Tirai 1 isinya ada bapak-bapak galak ya guys. Yang kedua dong. Saya akan pilih yang kedua guys. Mana duitnya banyak. Apa yang salah di gambar ini guys? Rotinya kah? Pisau? Oh ini kah? Walah, easy peasy. Apakah dia real? Nah ini aku gak tahu guys. Maksudnya real itu apa ya? Coba kita cek rambutnya teman-teman ya.
Semuanya asli, matanya asli, dunia asli, pipinya asli, semuanya asli guys, gak ada yang oplas ya. Tapi ternyata itu yang palsu. Ya. Cantik-cantik, tapi cosplaynya begini. Kok muka cantiknya tuh diumpetin toh? Mari kita nah. Iya guys, ternyata gak cantik guys. Ternyata mukanya hijau. Alah. Oh masih ada lagi guys. Wah, berotak dia guys. Lampu merah Anda terobos. Emang lu banteng bos. Ini pas banget nih guys ya, di gambar ini. Ayo bantu dia untuk terbang guys. Iya, Superman terbang. Ayo guys, kita cari harta karun. Coba kita cek ya teman-teman ya. Dia ngumpetin diamond di situ guys. Ngapain dia ngumpetin di situ ya? Bisa-bisanya. Nah, ini lagi melukis nih guys. Gaun apa yang cocok untuk perempuan ini warna ungu, sedangkan di pilihannya enggak ada warna ungu guys. Warna ungu itu pasti perpaduan dari warna pink. Pink sama biru deh kayaknya guys. Iya enggak sih? Warna ini. Oh, merah sama biru. Ya ampun, malu banget. Malu banget guys. Level 81. I can show you the world. Siapa yang bacanya sambil nyanyi? Oke. Ternyata di balik karpet ini adalah kartu kredit, guys. Kartu kredit macet. Hah. Berapa banyak jumlah minuman yang bias yang bisa diambil? 6 sih. 1 2 3 4 5 6. 6 sih. Terus 6. Oh. Yang dipindahin itu. Ayo guys, tebak-tebakan. Apa yang ada di balik tirai ini, guys? Coba. Kalau aku sih berpikir positif ya, pasti ada cowok tampan. Mari kita buka bersama-sama ya. 3, 2, 1. Ada siapa, guys? Wah, salah teman-teman. Jadi kakinya ya pakai heels ya, guys. Pasti dia ini perempuan cantik, guys. Pasti nih. Ngapain dia? Cewek cantik? Oh iya dong, guys. Ya, kirain cowok tampan, udah GR banget aku. Alah. Oke, lanjut lagi nih. Apa yang ada di balik istana putih ini? Oh, ada cowok guys, makanya jangan netting dulu guys. Tuh. Ini adalah cowok baik ya guys, memproteksi dan melindungi pacarnya. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman ya. Di balik peti kiri dan kanan pasti ada seseorang yang masih hidup guys. Agak horor sih. Coba kita lihat nih dari kakinya nih. Yang kiri nih pasti cowok nih guys. Ini cowok nih ya. Lagi bobo gak mau aku. Coba ini cewek. Ini guys. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu aja untuk game kali ini. Kalau kalian mau lanjutin, komen. Lanjut.